Review pertama jatuh kepada produk terbestsellernya dari YouTube channel aku. Makasih untuk kalian yang udah klik video ini. Buat kalian yang baru di sini, welcome. Nah, jadi kemarin aku udah bikin video review tentang produk-produk yang jadi wishlist aku dari brand Piu Piu, dan di video kali ini aku mau bikin review dari brand Dewi Dewi Beauty. Buat teman-teman yang belum nonton video unboxing aku, jadi di video unboxing itu ada beberapa produk-produk yang jadi wishlist aku. Beberapa produk dari Dewi Dewi Beauty ini memang best seller banget dan cepet banget sold out-nya. Jadi saran aku, setelah kalian lihat video review dari aku, kalian buru-buru aja check out biar nggak kehabisan. Nah, jadi untuk brand Dewi Dewi Beauty di sini aku mau review 3 produknya. Yang best seller itu ada sabun jerawatnya, terus ada peeling spraynya di sini, terus yang ketiga aku mau review serumnya. Oke, nggak usah lama-lama lagi, langsung aja kita ke videonya. Pertama jatuh kepada produk terbest sellernya dari Dewi Dewi Beauty, yaitu sabun jerawatnya. Jadi sabun jerawatnya Dewi Dewi Beauty ini memang diformulasikan pakai bahan-bahan alami seperti daun pegagan, kalau bahasa di dunia perskincare-annya itu Centella Asiatica. Terus juga ada kandungan Tamanu oilnya. Nah, untuk packagingnya sendiri di sini tuh estetik banget ya. Seperti biasa di boxnya ini tuh udah informatif banget. Kalian bisa baca lengkap di sini, ada ingredients-nya, ada cara pakainya. Terus ada nomor BPOM dan expired date-nya juga. Menurut aku brand-brand lokal sekarang itu udah kreatif-kreatif banget dalam hal packaging, dan juga kandungan-kandungan yang mereka pakai itu nggak kalah dari brand-brand luar. Setelah kita buka, tampilan dari botolnya itu seperti ini. Aplikatornya itu pakai pump gitu, jadi mendukung banget dengan tekstur dari facial wash-nya ini yang agak sedikit cair. Jadi pump-nya ini ngebantu banget untuk facial wash-nya itu keluarnya nggak terlalu berlebihan gitu. Tekstur dari facial wash ini juga aku suka banget, jadi dia tuh nggak terlalu cair dan nggak terlalu kental gitu, seperti gel, dan yang pastinya gentle banget. Biasanya facial wash yang teksturnya seperti ini after feel-nya bakal bikin kulit kita ketarik gitu kan ya, tapi facial wash ini tuh enggak sama sekali. Jadi facial wash ini tuh enak banget waktu dipakai dan menenangkan jerawat. Untuk wanginya tuh kayak wangi daun-daunan tapi yang soft gitu. Nah, aku bakal bahas dari segi ingredients-nya. Jadi ingredients yang mereka unggulkan di sini seperti yang aku bilang di awal tadi, ada Centella Asiatica, ada Tamanu oil, ada BHA atau salisilika acid-nya. Nah, kandungan BHA-nya di sini adalah sebagai exfoliator agent-nya, jadi ampuh banget untuk membersihkan pori-pori dan komedo. Terus juga bisa membantu untuk mengontrol minyak berlebih di wajah, bisa menenangkan kulit dan mengurangi kemerahan di kulit. Nah, kandungan Centella Asiatica-nya tadi dan Tamanu oil-nya itu berfungsi untuk mengurangi jerawat, menyamarkan bekasnya juga, bisa menenangkan kulit juga, dan bisa sebagai antibakteri. Terus dua kandungan ini dimix lagi sama salicylic acid yang fungsinya tadi untuk membersihkan komedo dan membersihkan pori-pori. Tiga kandungan ini bisa bekerja sama untuk membuat kulit menjadi lebih cerah. Isi dari facial wash ini 100 ml dengan kandungan-kandungan yang bagus-bagus banget tadi. Harganya pun juga affordable banget. Cocok banget buat kalian yang punya jerawat meradang, kalian harus cobain produknya ini. Untuk aku sendiri, selama pakai facial wash ini, aku ngerasa kalau jerawat aku udah lebih banyak berkurangnya. Terus juga wajah tuh kayak lebih bersih dan fresh gitu. Pori-pori juga mengecil. Yang pastinya facial wash ini tuh menenangkan banget jerawat aku. Nanti aku bakal kasih lihat before after penggunaan aku pakai facial wash ini. Aku bakal lanjut bahas tentang serumnya. Jadi setelah kita cuci muka, biasanya kita apply toner terus lanjut pakai serum. Untuk serum dari Dewi Dewi Beauty ini namanya itu Kilau Cahaya Serum. Namanya tuh udah Indonesia banget. Sesuai sama konsep yang diambil Dewi Dewi Beauty, jadi brand ini memang fokus pada kulit wanita Indonesia. Tentunya formulasinya itu udah disesuaikan sama iklim dan cuaca di Indonesia. Packagingnya sama seperti serum-serum pada umumnya, jadi dia pakai pipet seperti ini. Terus untuk di botol dan di boxnya ini tuh udah lengkap banget direction produknya. Informasi-informasi produknya bisa kalian baca di box ataupun di botolnya. Aku bakal lebih banyak bahas tentang ingredients dari serumnya ini. Jadi untuk segi packagingnya aku nggak usah terlalu detail menjelaskannya, aku lebih fokus untuk membahas ingredientsnya aja. Jadi power ingredientsnya itu di sini ada 4. Yang pertama ada alpha arbutin, terus niacinamide, terus ada kolagen juga, dan yang bikin aku salah fokus di sini itu ada malus domestika ekstra. Dimana kandungan malus domestika ini adalah sel punca dari buah apel. Sel punca ini bersifat anti-aging, bisa meregenerasi kulit, dan diklaim bisa untuk menangkal radikal bebas juga. Manfaat dari serum ini bisa mencerahkan wajah, kemudian untuk melembabkan kulit, kemudian bisa sebagai anti-aging karena ada kandungan niacinamide-nya tadi. Nah, ada kandungan alpha arbutin dan kolagennya juga, yang dua kandungan tersebut bertugas untuk memudarkan bekas
bekas jerawat, menyamarkan noda hitam, meregenerasi kulit, dan bisa juga untuk mengurangi pigmentasi di kulit kita. Terus buat kalian yang ngerasa kalau kulitnya kusam, kalian tenang aja karena serum ini memberikan efek instant glow gitu. Oh ya, tekstur dari serum ini juga agak sedikit kental, jadi penyerapannya itu agak sedikit lebih lama, kira-kira 1-3 menit, tapi after feel penggunaannya ini tuh nggak lengket sama sekali. Setelah pakai serum ini, aku juga ngerasain manfaat-manfaat tersebut, meskipun nggak didapat dalam waktu yang singkat, jadi harus pemakaian rutin gitu, jadi prosesnya tuh bertahap. Serum ini aku rekomendasikan untuk kalian yang punya permasalahan kulit seperti yang udah aku sampaikan tadi. Nah, serum ini bisa dipakai 2 kali sehari, jadi pagi sama malam sebelum tidur. Cara pakainya kalian bisa aplikasiin secukupnya. Untuk aku sendiri, biasanya 2 tetes tuh udah cukup banget dengan tekstur serum yang seperti ini. Yang terakhir kita bahas tentang peeling spray-nya. Jadi sebenarnya aku ngebutuhin peeling spray ini untuk mengeksfoliasi bagian-bagian belang di badan aku, kayak di siku, telapak kaki, telapak tangan, sama di lutut. Karena aku lihat ini spray, jadi aku mikirnya bakal lebih simple dan gampang banget untuk eksfoliasi bagian-bagian tersebut dibandingkan eksfoliasi menggunakan scrub atau peeling gel gitu. Nah, kalau scrub kan biasanya setelah kita aplikasiin, kita diamkan dulu selama 10-15 menit baru bisa kita eksfoliasi gitu kan. Tapi kalau spray ini setelah kita aplikasiin, kita nggak perlu nunggu waktu yang lama, kita udah bisa langsung gosok-gosok aja, kita bisa langsung eksfoliasi untuk mengangkat daki-dakinya itu atau sel-sel kulit matinya itu. Terus juga kelebihannya lagi, spray ini tuh nggak perlu kita bilas setelah pakainya, jadi lebih simple aja dan menghemat waktu. Kandungannya sendiri di sini aku baca ada ekstrak daun kumis kucingnya, kemudian ada citric acid yang gunanya itu untuk melembutkan kulit, menghaluskan kulit, mencerahkan kulit juga. Fungsi lainnya untuk membersihkan sebum atau daki, membersihkan dan mengecilkan pori-pori, dan tentunya bisa sebagai antibakteri juga. Packagingnya dia botol spray gitu, isinya tuh 100 ml. Nah, di botol dan di boxnya ini tuh udah informatif banget. Kalian juga bisa pakai 2-3 hari dalam seminggu, bisa dipakai pagi, siang, atau malam. Untuk hasil yang lebih maksimal, kalian bisa pakai hand body juga sebagai boosternya. Wanginya ini tuh soft banget dan calming banget, jadi setelah kalian semprotin ini tuh nggak mengganggu sama sekali. Nah, ini ya, setelah disemprot tuh udah bisa langsung digosok-gosok, jadi tuh daki-dakinya tuh langsung keangkat nih. Ya, semua produk dari Dewi Dewi Beauty ini udah BPOM approved, dan juga di setiap kemasannya atau di boxnya itu udah ada expired date-nya. Oke, jadi kayaknya segitu dulu untuk reviewnya. Videonya udah lumayan panjang dan aku yakin pasti kalian gak sabar untuk cobain produknya juga. Kalian yang mau beli atau cobain produknya, kalian boleh cek description box. Seperti biasa, di situ aku udah cantumin link pembeliannya. Atau kalian bisa pesan langsung di TikTok, Shopee, atau Instagram dari Dewi Dewi Beauty. Jangan lupa juga untuk follow akun media sosial Dewi Dewi Beauty, karena di sana banyak promo atau informasi-informasi produknya. Oke, jadi segitu dulu untuk videonya. Semoga kalian suka dan semoga bermanfaat. See you on next video. Bye-bye.